bersama-sama hilangkan hati duka lara. Satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tiga kali. Dua kali. Bergembira bersama-sama hilangkan hati duka lara. Jangan pergi berduaan, nenek bilang itu berbahaya. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan, oh, 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 oh. Akulah di sini, hey 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 hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama.
to the U.S. As we rockin', it's contagious. Won't keep it, it's outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby. Check this out right here. Do wanna hate on us. Dude. Dude need to ease on up. Dude. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. See my whole life ahead of me. These are ours. This is our time. This is our time. These are ours. Out on the verge. Nanti kalau setelah sampai di sini, nanti kita nyalakan lilinnya, nanti bannernya turun sendiri. Lebih keras lagi, 1, 2, 3.
biasanya kalau kita semakin dewasa kita memilih ketua di kelompok kita karena ada sesuatu yang positif dalam diri mereka yang juga ada dalam diri kita, tapi kita lihat ada dalam diri mereka kayaknya mereka lebih pantas melakukannya daripada kita dalam pekerjaan buat orang-orang yang bekerja di sana. Konon klien terdekat kita bukan klien-klien yang berdatangan itu, tapi adalah orang-orang yang bekerja di sana kita. Kedua, telunjuk. Yang muda-muda ini ketemu dengan yang senior-senior ya, walaupun hari ini 17 tahun semua. Tapi kalau kita ingat guru-guru kita zaman dulu, orang tua kita kalau mengajar kita itu selalu kayak gini. Memberi telunjuk. Telunjuk ini bicara soal arah. Jadi bisa menunjukkan arah, tapi juga ini berarti bahwa setiap dari kita punya kemampuan, punya kekuatan ahli. Ya. Masing-masing di bidangnya saya yakin tidak semua bisa mengerjakan semua. Ada yang ahli di bidang ini, ahli di bidang itu. Masing-masing bisa memberikan sesuatu yang positif kepada yang lain. Kita kasih. Paling perkuat kita. Dan bagi teman-teman yang memang saya cuma bisa ini kok, ternyata dengan bantuan yang lain bisa lebih, dengan atau apa yang sama ini, tapi itu kan sebatas itu hanya kontribusi Anda dalam kerjaan kita bisa. Jadi kita bisa lihat betapa seorang di grup kami ya, Warkona, walaupun kontribusinya dari jauh nih tadi waktu ini ya, kan kita lihat dia berdoa gitu ya, ikut memberi tenaga ya, dan ketenangannya senyumnya saja sudah memberikan kita kekuatan. Gitu, ya. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita bisa saling menyempurnakan. Dan itu adalah syarat utama kita untuk kita bisa bekerja sama, kita bisa meraih sesuatu yang tidak mungkin kita raih sendiri, jadi bisa kita raih yang kita terima apa adanya, baik kurang dan demikian dari saya. Nah, di antara kita dan mudah-mudahan juga setelah 7 hari nanti Ibu Ketua kita juga bisa ikut bersama kita menjadi yang KI yang lebih baik lagi supaya nanti. Terima kasih. Dan sekarang saya balik ke sini. Tentunya kegiatan ini sangat manfaat ya untuk kami dari KI. Setelah mengikuti satu kegiatan tadi, berasa sekali bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita perlu kerjasama, perlu mendengar orang lain bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Saya berharap karyawan mengambil hal yang positif dari kegiatan ini. Jadi tidak ada lagi gap-gap antara kita. Kalau ada pekerjaannya kita kerjakan bersama-sama demi untuk mencapai tujuan yayasan kita yang niat laba untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan bersama. Pesannya satu, strong, refreshing, terus tambah pengetahuan, terus semangat, dan kelihatan terkompak. Saling menghargai pendapat orang lain, dan juga teman-teman. Nah, dengan itu juga saya bersyukur adanya outbound ini dadakan, ya dengan semangat dan juga ya boleh dimajukan lagi. Dengan diadakan outbound ini satu terobosan baru dalam tadi apa sebelumnya kita terjadi ada perceraian, dengan adakan outbound kita bisa jadi kekompakan, kesatuan, kesatuan kompak dan pada selain saling membantu. Rasanya asik, menyenangkan dan kebersamaannya lebih oke. Harapan kedepannya semoga seterusnya bisa bekerja sama terus dengan ini. Menyenangkan, senang, bisa kumpul-kumpul terus. Ya suasananya beda sih ya, jadi semua jadi satu, nggak ada atas, nggak ada bawah lah, semua jadi satu. Kedepannya itu semangatnya, kebersamaan yang ada tetap bareng-bareng. Karena kalau dulu mungkin sebelum ada kita kegiatan kan terkotak-kotak ya, terbawa nyambungnya kan. Oh ternyata asik juga nih tim DKI. Kedepannya ya ada harapan lah untuk kita akan semakin kompak. Nah, juga banyak harapan kita sih kompak.